Coki Pardede nggak usah mengaku peduli dengan rakyat kecil dengan mengatakan UMR tidak cukup. Anda tidak peduli manusia, Anda tidak peduli perasaan orang. Iya. Jangankan kehidupan orang, kehidupan sendiri aja Anda rusak dengan narkoba. Kamu lawan dia, kamu kan karyawannya, lawan dia. Lawan dia. Ormas, di mana ada masalah? Di situ ada ormas. Selamat datang. Nih, dulu sahabat saya dulu. Kok kenapa dulu? Kan Anda udah ini kan berjuang di luar negeri kayak TKW-TKW gitu kan. Wah, lu ngapain punya sahabat di New York emang? Kan lu bisa punya sahabat di New York. Tapi kan lu emang TKW, tenaga kerja WKWKWK. Komedi. Dia belum dapat di sana WKWK-nya. Yeah. Tapi ya emang belum dapat. Belum. Tenaga kerja krik. Tidak ada apa-apa di sananya. Habis ngelempar jokening. Iya, belum funny. Ya apa? Memang seperti stereotip orang Indonesia di sana. Tukang ngebom. Stereotipnya kan belum tentu benar. Kan belum tentu benar. Kan belum tentu benar. Enggak ada. Om Deddy enggak apa-apa. Ini bahaya. Kotaan di situ aja. Enggak ada orang Indonesia yang di New York ngebom. Oh. Yang orang Indonesia ngebom di Indonesia. Aneh lu merusak hubungan baik. Enggak ngebomnya maksudnya kalau di stand up. Kenapa? Enggak kalem ada hostnya. Oke. Jadi Corbusier. Let call 3-2-1 close the door. Coba. Jadi Om Deddy gimana? Kurang lebar. Udah gak bisa. Gak bisa. Gitu. Kurang lebar. Jadi gini. Gak pake gitu bang. Kenapa mirip banget ya? Gak pake gitu. Itu kalau celananya bisa sama lagi. Udah gak harus. Mulai nyaman kan? Betul. Tunggu operasi pendil doang dia. Karena badan lu mau gede mau kecil bajunya sama. Betul. Oke, kenapa jadi tuker? Lu jangan aneh-aneh lu. Ya enggak, tadi itu kan sebenarnya enggak ada yang mau berurusan sama lu. Itu oke lo, itu jokes-nya lo. Enggak ada, mana oke dari mana? Enggak ada. Gua marah-marah. Berani lu mati. Marah-marah. Stereotype kan gua bilang. Oke deh. Susah emang yang sionya ular tanah. Sio mulu lagi. Kenapa di sini kok jadi sio-sio sih? Jokes Anda itu jokes Twitter. Oh, ya, kita thread beda. Okay. Sorry, kita anak thread sekarang. Katanya Anda ada masalah ya sama orang Facebook ya. Aduh, gua tahu lagi. Ya Allah. Dan itu cuma sampai posting biasa. Saking keselnya orang Facebook sama dia, sampai ada tikus mati disuruh nonton Panji stand up. Dan itu cuplikannya Panji yang stand up-nya di Amerika Amerika. Lagi nyanyi lagi. Iya. Enggak itu lagi stand up, tapi plot twist-nya katanya tikusnya langsung sekarang jadi komika gitu doang mau gue bisa gitu katanya. Gini doang mau gue bisa jadi stand up. Iya. Maksudnya begitu. Kan komedi we. WKWK ya, ini. Yain aja. Ya udah kita bahas yang terkini dulu. Katanya hari ini ada pelantikan menteri baru. Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transformasi, dulunya tukang sapu. Transmigrasi. Transmigrasi, Om. Tukang sapu dan menteri-menteri yang lain ya, Menkominfo dan sebagainya juga ganti ya. Kok kesannya inspiratif ya, padahal kan enggak. Enggak inspiratif. Enggak inspiratif loh kalau dulunya tukang sapu kemudian jadi menteri, ada yang salah dengan pemilihannya dong. Paling tidak menurut standar umum ya. Iya. Awek kenapa sih? Awek kenapa kayak saya kelihatannya tidak senang ada di tempat ini. Senang. Mungkin tukang sapunya bukan tukang sapu lingkungan, mungkin tukang sapu yang tadi yang ngebom orang Indonesia. Enggak gitu. Nah, iya. Sapu-sapu jok. Sapu-sapu jok. Itu maksudnya gitu kali. Sapu-sapu jok. Sapu-sapu masalah. Iya, gitu. Anda lebih berbahaya loh jok daripada saya. Enggak. Karena tadi bukan gitu jok. Lagian juga kan
Anda merasa aman karena tulisan topinya fiskal. Iya, fisikal, fisikal. Fisikal bukan fiskal. Ah, Harry udah Potter juga tukang sapu, cuek aja. Iya. Ya kan? Harry Potter tukang sapu. Iya, tapi kita selamatin dulu lah. Kalau enggak kena itu. Jangan dipaksa juga. Benar. Ya udah usah. Benar. Tapi benar sih. Saya udah kepikiran tuh sampai enggak kena keluar. Karena tahu enggak bakal kena ya. Kalau Us tuh spirit ngelempar dulunya tuh kenceng, lempar dulu ya. Nah, karena urusan belakang. Iya, iya. Jadi apa nih, Dad? Ya kita ucapkan selamat dulu lah. Ucapin selamat dulu buat menteri-menteri yang baru. Walaupun yang satu problematik. Ya, ya, tapi kan juga nggak apa-apa sebentar doang. Hore, tender baru. Congrats ya. Nggak kan cuma sebentar, Us. Oh, iya, karena abis ini pemilihan makanya presiden. Makanya harus buru-buru. Ya, sama ya. Ada berita baru. Nah, berita apa baru. Nih? Ini apa nih, gue juga, anjing gue gak baca mata gue sama ini dia kacamata sekarang. Nih buat lu nih kacamata dulu dia ngatain gue, dulu dia ngatain gue pakai kacamata. Gak mungkin mata lu sama sama dia, orang lu Cina. Beda dong. Nah kan dia bilang mata dia gak minusnya yo, ini plus. Plus 2,5 dulu nih, gue udah 4. Iya. Dulu lu ngatain gue kan. Enggak, gue gak pernah ngatain lu, Dad, lu gila kali lu. Masih ada videonya. Emang lu Gemini suka fitnah lu. Bintang, tadi Sio. Sio. Ada berita baru, ada berita baru. Apa? Lu aja yang baca deh. Mata gua susah. Oke. Okay. Enggak, biar lu yang ngomong, Cok, sebenarnya, Cok. Enggak, okay, enggak apa-apa. Enggak, orang namanya berita kok. Berita, dari kok. Insider kan. Pemkat Garut terbitkan peraturan bupati anti LGBT. Lu enggak ada saudara di sana kan, Cok? KTP saya sih enggak di sana ya. Tapi kan Depok Jawa Barat. Emang. Tapi kan Depok Jawa Barat, Cok. Entar bisa merembet ya, perbup. Iya, harusnya sih. Ya. Asumsi gue sih peraturan ya. Peraturan anti LGBT itu apa maksudnya? Kayaknya nggak boleh pakai V-neck mungkin. Mungkin. Ya gue nggak tahu. Tanya dia loh. Benar. Tanya dia mana gue tahu. Ya, baju pink, tahu. Baju pink buat laki nggak boleh. Atau yeah. Lagu-lagu Sam Smith disensor. Kok lu tahu ya? Hah? Katanya sih gitu. Jadi anak-anak TK di Garut. Ya. Alangkah indahmu. Ada pelangi. Iya. Enggak boleh, enggak boleh. Iya. Langit yang biru. Iya, mungkin. Ya asumsi kita sih gitu ya. Kita kan belum baca. Iya, ya, itu cuma beritanya doang. Tapi lu pengen ke Garut ya, Cok? Ada rencana ke Garut, ada deket-deket ini? Tadi sih waktu gua baca, HP gua cancel beberapa jadwal sih. Garut ya? Itu tadi baca dari Insider, kalau belum follow silakan follow. Anyway, ya. Pro dan kontra ya? Ini apa pro? Dulu topiknya? Ini pro, ini tadi kan kita udah bahas tentang menteri kan? Oh, tentang menteri? Pro. Wah, emang nggak pernah bener. Pro. Nggak pernah bener. Nggak pernah bener. Pro dan kontra. Nada nih bapaknya nggak pernah bener nih. Bener. Pro kontra apaan? Nggak, lu pro ya. Terhadap masalah. Emang begitu ya. Konsepnya di sini. Lu ya. Pro. Nggak boleh tahu ya. Apa. Lu kontra terhadap masalahnya. Oke. Okay. Gitu, kan kita udah bicara tentang menteri yang baru saja dipilih, tapi waktu bekerjanya sebenarnya cuma sebentar. Iya. Jadi gua nggak tahu kerjain apa gitu. Iya. Jadi silakan pro dan kontra bahwa gaji UMR cukup. Ya Allah. Ya Allah. Berarti kita kontra ya? Kita kontra. Oh, ya Allah, asik jelek nama gue. Kita jelek nama gue. Enggak cukup. Oke. Jelek lo nama gue. Lu berarti membela. Gue punya bisnis lo ini. Menurut lo cukup. Karyawan gue benci lo sama gue nih. Tapi emang cukup. Anjing. Lo kan pro, kita kan pro. Kita kan pro sama ini. Cukup. Saya tahu, saya di Comika. Itu karyawan karyawan itu saya tahu. Harusnya tuh ini tuh enggak boleh dikasih tahu, kan UMR enggak ada yang tahu loh. Umur. Salah. Di mana UMR di ladang di situ? Sumur. Di mana ada sumur di ladang? Apabila ada sumur di ladang. Lalu ada ini pasti senteng kan? Iya. Karena cukup. Oh, dia emang itu jahat dia. Enggak, gua bukan. Gua bukan habis mecat-mecatin karyawannya di Comika. Itu bukan karena masalah UMR, itu karena bangkrut. Perusahaan gua pusing. Kenapa nih? When people work hard, I work harder. Oh, Denny, dia impersonate kalau foto kan? Mau posting. Thank you semuanya. Dapat gak bagus. Mirip lagi posisinya. Pak, saya teman Ramadhan lama banget, Pak. Udah tahu saya angle-angle-nya, apa lah saya. Iya, benar. Kurang gitu aja. Gitu. Enggak, kan mukanya ketutupan handphone. Oh iya, benar ya. Kayak bebancian, kayak apa? Bebancian. Ani-ani kan kalau foto kan mukanya ketutupan handphone. Enggak, itu akun alter dikasih stiker. Oh iya, benar. Tapi cukup.
Cukup. Enggak, yeah. Kalau kata gua. Gaya hidupnya yang dikurangin. Ya. Lu kalau misalkan kerjanya mabok-mabokan mulu kayak lu nonton. Lu enggak juga menurut gua. Sepemahaman gua salah satu daerah dengan UMR terendah itu 1,9. Ya. Itu mah itol saya setiap bulan. Wow. Lo enggak tapi percuma lo itol penuh tapi enggak bisa ke Garut. Percuma. Lo setahu saya memang di sana juga jalan tolnya enggak terlalu banyak memang. Yeah. Belum ada, bukan. Enggak Coki Pardede enggak usah mengaku peduli dengan rakyat kecil dengan mengatakan UMR tidak cukup, Anda tidak peduli manusia, Anda tidak peduli perasaan orang. Iya, jangankan kehidupan orang, lu kehidupan sendiri ya? Aja Anda ya. Rusak dengan narkoba. kamu lawan dia, kamu kan karyawannya, lawan dia. Dia. Apalagi nih? Ngapain lagi lu? You can talk about tall, but don't have tall heart. Tinggi hati, tinggi hati. Tapi dia, tadi dia juga nggak punya hati. Kenapa? Ini di tengah orang lagi susah nyari kerja, dia mempecat, itu dipecat-pecatin karyawan dia, coba. Waduh, kacau. Kemarin kacau. Berapa Anda pecat orang? 17. Ada yang lucu. Apa? Orangnya dipecat sama dia. Ya kan abis itu ada bikin event dipanggil lagi. Tapi dengan bukan sebagai karyawan cuma dibayar harian cuma kan. Wah, licik. Parah. Licik. Licik. Licik Anda licik. Comika, saya belain. Bukan licik, strategik. Iya, strategik itu. Oh, jadi dengan cara itu lu bisa ngisi form di sebelah sini. Jadi sebelah sini. Bro. Enemy of my enemy. Pokoknya kalau gue mau quotes, gue harus sambil gitu. Guys, gue kasih tahu, ini masalah cukup nggak cukup tuh bagaimana gaya hidup Anda. Anda mentang-mentang ada di Jakarta, kerjanya minum-minum. Betul, party-party. Ya kalau nggak minum, dehidrasi orang. Iya bener dong. Gila kali ya. Eh, kenapa lo nyaman pakai topi Panji, balikin. Itu topinya Panji. Bukan minum itu maksudnya. Enggak lagi usah juga, peduli orang. Enggak lagi juga maksud gue UMR di beda-bedaan tiap daerah. Jadi maksudnya ada daerah yang lebih miskin daripada daerah yang lain. Iya banyak dong. Banyak karena tidak setiap kota diberkahi dengan industri yang matang, tambang yang oke, habitat gitu-gitu kan beda-beda. Beda-beda. Ya enggak bisa dong kan orang sama, orang makannya betul, sama. Kebutuhannya sama. Emang kayak di Jogja misalnya UMR kecil, emang orang Jogja nggak pengen kayak orang Jakarta gitu? Iya. Ke IKEA? No. Masa nggak boleh? Parah banget, ketawa banget loh. Emang nggak boleh? Masa nggak boleh orang Jogja ke IKEA? Ya kalau orang Jogja nggak IKEA, IKI loh. Bagus dong. Sorry. Komikan dulu, bro. Beda, bro. IKEA, IKI loh. Saya akuin, IKI loh. Itu bagus. Ketam, bro. Bawain di New York, coba. Supaya tahu reaksi orang New York. Dibusuhin, Josh Palet. Kevin Sanchez nggak punya teman saya di sana pada sebelum. Enggak lah, tetap maksudnya ya ada UMR tuh ada standarnya gitu loh. Jangan sampai kayak yang satu ini di atas, yang satu di daerah satu ini jauh uang, banget. UMR tapi kan uangnya dapat dari mana? Maksudnya kalau misalnya ada tempat pariwisata. Tinggal nyetak. Ya wabar. Ngeprint. Ini juga nyetak. Nyetak aja lu. Kalau misalnya daerahnya tidak ada sumber daya alam dan secara bisnis tidak sama seperti kota lain, masa iya disamain dengan kota yang emang maju? Di situlah tugas pemerintah. Tugas pemerintah. Dong, bener, Anda pakai narkoba melanggar aturan pemerintah. Enggak usah. Lu mah personal. Lu personal. Fakta tapi fakta enggak? Iya. Anda tidak punya integritas untuk bilang sama kami untuk nurut pemerintah. Coba lihat tangan saya nih. Pemerintah punya aturan untuk melarang menggunakan narkoba. Anda iya. Coba tidak seperti itu. Gimana dong? Dari belakang saya. Ini tidak seperti itu. Iya. Sebentar sayang, ini agak susah membela ya. Kalau yang ini juga ya. Tapi kalau cuma pakai narkoba, ya ada juga pakai tapi di luar negeri. Nah. Betul. Emang anjing. Ya kan di YouTube-nya dia.
orang sampai sini aja masih suka ke bawah, weh. ada cewek lewat wit-wit gitu. Mana ada gue kayak gitu. Waduh, itu lucu banget. Enggak, ada cewek lewat enggak wit-wit. Apa? Iya. Yeah. Tapi gue enggak pernah pakai narkoba di Indonesia. Weh, anjing banget. Lu sekarang. Sekarang saatnya, Us. Datang dulu. Mau kemana lu? Mau ngecek Aska. Kok gue sendirian? Kenapa jadi topik gue pakai narkoba? Dia yang personet. Enggak. Lagian kan ganja bukan narkoba. Tuh, saya enggak bilang loh. Padahal saya kan rasa. Oh iya. Saya juga bilang. Anda menuduh saja. Iya. Tapi Anda membenarkan. Dok, sampai 2004 aja gue tahu dulu milih siapa. Pilih ganja. Ganja Panowo. Ganja Panowo. Ada di belakang. Pilih ganja. Tapi kalau menurut saya ini bagus, bikin diskriminasi nih menurut saya. Diskriminasi. Bukan diskriminasi. Dengerin. Upah minimum regional justru bukan untuk diskriminasi, untuk menjamin bahwa pekerja-pekerja di setiap daerah minimalnya harus digaji segitu. Itu untuk nolong tenaga kerja. Tolol. Stupid. Di daerah anda, tersebut. Anda alasannya. Jangan dengerin. Bagus sih. Terus nyanyi lu. Mereka mau ngelawan. Tapi kalau lu nyanyi mereka enggak punya argumen. Curang bunyi-bunyian anjing Pak Bang. Jadi biar mereka enggak masuk argumennya. Anjing. Anjing banget. Gimana dimasuk kalau kayak gini? Kenapa lu juga begitu? Jangan lu masukin argumennya dong. Tapi enak kan nadanya. Siapa preman-preman? Itu kita gue tahu covernya. Oh iya betul ya. Kita bisa. Enggak, tapi kalau menurut gue UMR ini juga standarnya pakai apa? Betul. Uang, pakai uang. Iya, gue ngerti. Uang tapi rupiah. Ngukurnya kenapa yang ini lebih rendah, yang ini lebih tinggi, berdasarkan apa tolak ukurnya? Mau nah. Saya tanya pemerintah langsung. Saya telepon, kebetulan teman saya Deddy Corbuzier deket sama rezim nih. Kebetulan dia akrab sama rezim. Emang sih ya satu menteri dulu baru ke bosnya, tapi ya bisa saya tanyain. Karena kalau bukan itu yang harus jadi poin argumen, lu ngerasa cukup atau enggak, kan gitu kan? Ya bukan memang, ngerasa, iya, gak cukup. Gak cukup bro. Gak cukup. Main manggil gua bro aja lu, gua liat. Iya bener, gak cukup masih. Gak cukup, kenapa lu bro-broin Panji, lu PSI? Waduh, stres dong. Kan bongol stres maksudnya. Oh iya, benar. Iya, benar. Jago ngebelokin dia ya? Iya. Saya diam. karena Anda sudah diserang. Saya nyanyi aja, Pak, si Pak. Jangan mengalihkan pembicaraan. Pokoknya, kita di sini mau diskusi cukup atau tidak ada argumennya. Cukup. Tergantung lu tinggal di mana, ngikutin. Minimumnya segitu, tapi kan maksudnya kalau misalnya bisnisnya berkembang kan harusnya ditambahin. Tapi dan, minimumnya segitu kan? Iya, minimum berarti di atas itu masih bisa. Iya. Cukup loh. Kecuali maksimalnya 1,2 misalnya. Nah, itu iya benar sih. Tidak benar kan? Gabung ke kami. Iya kan? Balik sini. Enggak cukup. Ayo balik sini. Gua enggak tahu nih mau ngomong apa. Gua juga lagi. Cukup aja. Gabung aja ke sini, saya pandu dengan lagu Pak Cipak-pak preman-preman. Kalah ya. Nah, tapi sebenarnya kita juga harus tanya dulu kenapa tiba-tiba gaji UMR ini jadi viral. Kenapa ini kan biasa di ormas nih pembahasannya sesuatu yang karena perbandingannya waktu itu ada kemarin poker. Baru ditanyain di US gajinya kemarin kaget. Betul. Kan? Lu baru datang tiba-tiba apa kayak assalamualaikum ya, ada saya masuk gitu loh. Tiba-tiba masuk langsung ngomong lele. Nyapa dulu gitu kalau masuk. Gak ada. Islam baru. Oh iya benar. Iya masih nubi. Kenapa jadi kayak orang? Bagus. Orang Sunda ya? Orang santun. Nggak cuma pengen tahu aja, maksudnya ini emang benar-benar solid atau valid apa enggak gitu. Atau cuma karena jago berdebat doang. Duh, gimana sih? Ini argumennya solid sih, gimana sih? Kan pertanyaannya gaji UMR cukup atau tidak? Enggak? Ya cukup lah. Ya karena kan memang minimum. Valid atau karena jago berdebat? Hah? Ya. Kata-kata lu tuh karena valid. Karena valid. Atau jago berdebat. Karena valid lah. Karena valid. Berarti enggak bisa ditukar dong. Hah? Si. Gua tanya aja dulu deh Us, lu berani tuker enggak Us? Berani kan kalau lu mah ya. Boleh kan? Boleh. Tuker. Oke. Okay. Ya udah. Oke. Okay. Dua-duanya nih. Loh, enggak dia doang lu tuh. Takut. Oh ya udah. Oke. Ya udah. Oke. Fine. Oke.
fine. Kalau gue pindah ke sini tiba-tiba argumen gue berubah kan, gue kayak nggak punya prinsip jadinya ya. Lo nggak apa-apa, ini kan part of the game. Ya udah berarti nggak cukup. Kenapa? Gak bisa dong. Itu kan upah minimum. Itu kan upah minimum. Gua udah susah-susah bikin argumen dipake. Emang yang di sini tolol nih. Gak punya ide, gak punya argumen. Pindah coba kesana, dong, coba listen, listen, listen. Oh, iya. Gimana? Listen lu bilang. Yes. Listen. Gak, lu pernah hidup di daerah gak? Anjay. Gua tinggal di daerah. Nah, ya. Bekasi itu masih part of Jakarta. Bukan daerah Bekasi. Jabodetabek. Masih di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Explain daerah, maksudnya daerah yang maksudnya kayak gimana? Ini daerah-daerah yang UMR-nya di bawah daripada regional lain. Have you ever lived with that region? Contohnya daerah apa? Contoh. Like young regional, like daerah muda. Young regional, daerah muda. Apa? Daerah muda. Itu kan maksud kamu. Anjing, dia cuma gitu doang. Cuma ngomong daerah muda doang. Dari masih di sana, sampai masih kesini, emang gak ada isinya nih orang nih. Kerjanya cuma foto-foto doang. Main plesetan. Kita di sini debat, goblok. Nah, gini. Kita di sini untuk bilang, gaji UMR tuh gak cukup. Aduh. Tahu nggak kenapa gaji UMR tidak cukup? Wait. Panji. Okay. Coba. Batuk mulu dia kan. Betul. Batuk itu. Bagaimana tergantung pola hidup kita. Betul. Tergantung. Karena itu udah di standar. Anjing itu jawab udah di standar. Udah standar. Udah standar. Pop, sikit pop. Dari tadi belum ada yang foto selfie nih, tapi dari tim sini belum ada yang foto selfie. Aduh, tapi ya belum ada yang foto selfie. Masalahnya kalau saya yang foto makin mempertegas. Gue kasih tau sama lo kenapa gaji UMR sebenarnya tidak cukup, karena UMR dihitung untuk mempertimbangkan soal standar industrinya, standar, tapi nggak mempertimbangkan faktor sosial yang ada di sana. Kayak di mana tuh namanya tuh, di Yogyakarta. Ya, salah satu ada banyak penjamret-jamretan, duit-duit ditodong-todong. Itu berarti ada masalah struktural di sana, ada kemiskinan yang menandakan bahwa UMR tidak cukup. Yes. Apa? Si Bapak. Enggak masuk. Si Bapak. Di Jakarta juga banyak kejahatan? Bener. Ya karena memang kurang. Kan gak cukup. Anda contohnya. Anda baru saja menerangkan. Kejahatan di Jakarta karena UMR tidak cukup, duitnya kurang. Loh, justru kan itu kurang. Katanya karena ada kejahatan berarti UMR kurang. Enggak dong. Di Jakarta juga UMR tinggi tapi banyak kejahatan. Contohnya iya. Anda jahat mempecat karyawan 17 orang. Jahat sekali. Pop, sikit pop. Pop. Hidup karyawan. Saya karyawan close the door. Karyawan. Gua gak di sana, gak di sini. Gua jadi musuh kapitalisme. Gua nih. Aduh, anjing lucu banget. Tapi tingginya kejahatan di Jakarta. Berapa itu tingginya? 2.60 meter. Waduh. Tingginya itu menggambarkan bahwa tingginya kejahatan menggambarkan bahwa sepikir-pikirnya kita di UMR sana cukup, di Jakarta cukup, ternyata masih kurang. Sampai orang itu nekat gitu. Enggak. Udah cukup. Itu kan tergantung karena ini kan minimal. Betul. Masih bisa kecuali maksimal. Bener enggak gua? Saya baru itu. Bisa naik lagi. Enggak usah ngomong duit berkecukupan. Duit Anda habis untuk pakai narkoba kan, jangan bohong. Duit Anda hilang. Tapi bingung, cukup. Kawannya bingung. Saya mau nyerah Anda balik lagi. Iya nih, saya di framing pengusaha jahat saya nih. Lex Luthor saya nih. Tapi dari 17 itu ada yang ibunya lagi sakit atau gimana? Ada! Kayak mungkin adanya lagi sekolah gitu. Anjing banget lu, ustai banget. Mungkin dia nemenin lu waktu... Oh, sudah di sini. Kita ini se-gang. Dia ini podcast. Jadi gue sempat mikirin gak kalau misalnya kayak ya ada beberapa karyawan yang loyal to you, like gak for cocok, gak ada bata-bata expose-nya, gak ada. Gak bisa talk show. Oh, itu kalau buat bata-bata gampang. And you terbata-bata. Itu terbata-bata. Mewakili ada bata-batanya di belakang. Tapi akhirnya kita sampai ke sebuah kesepakatan bahwa emang gaji UMR tidak cukup. Kita apa sih? Gue lupa. Enggak. Tidak
tidak cukup. Kurang, kurang, cukup, kurang, tidak cukup. Buat apa di atas UMR tapi dipecat gitu, Ji? Kenapa ke sini? Gua ngerti arahan argumennya. Jangan ngorbanin kawan dong. Gimana sih Anda? Ayo, ayo, ayo. Duh. Gaji UMR nggak cukup, capek guys. Capek ya? Tegang terus. Jadi kurang, dari. Maksudnya capek. Kurang? Kurang. Gaji UMR tuh kurang. Ah. Hmm. Digaji di kantor Anda berapa ya? Berarti ya, menurut Anda harus dinaikkan gitu. Iya. Dengan catatan perusahaannya sehat. Iya, iya, benar-benar. Kalau sehat mah semua juga ideal. Iya, betul. Bosnya di Amerika. Kabur. Dari tanggung jawab. Ini debat internal Komika ya. Yang pusing Kosio satu lagi. Ini kayaknya Awe ini kayaknya punya satu grup yang isinya karyawan semua. Bang Awe makasih ya udah. Udah nyampein ke Bang Panji. Thank you ya Bang Awe. Serikat pekerja Comika. Oh, serikat buruhnya ya. Oh, serikat ada mau aksi mogok karyawan nih. Kami mau long march kami. Udah gitu kan juga kan setiap tahun kan dikalibrasi ini. Kali iya, apa? Dikalibrasi. Enggak ada jokesnya asum. Ini setiap tahun kan dikalibrasi. Tapi bisa kan? Kalau mana jauh bisa kan? Dikalibrasi. Pasti bisa dong. Enggak ada. Kayaknya sih harus diukur ulang. Lihatlah buru-buru pada demo. Berat sekali di demo terus. Si. Sialan si Panji mencat orang. Berat. Tolong jangan langsung berat, jangan berat. Padahal lebih keringet dingin ngomongin itu ya. Iya, karena saya bukan bagian dari sini. Enggak, tadi ngebom-ngebom enteng banget ngomongnya. Kalibrasi, langsung keringet. Ini orang. Gak bisa diajak bercanda kayak gitu dia. Gak, tapi menurut gua ini tapi untung kita udah sepakat bahwa gaji UMR cukup, tidak cukup, cukup ya. Cukup, kita udah sepakat nggak cukup, cukup ya. Cukup, kita udah sepakat nggak cukup ya. Cukup. Itu lagu saya sekarang. cukup. Sudah cukup lah. Udah ngapain banyak uang ngapain sih? Cukup. Soalnya kan. Wah anjing kenapa filosofi? Kenapa jadi filosofi? Kenapa jadi bayam sore Anda? Kamu tahu nggak kemarin ada pengemis tiba-tiba ngemis-ngemis tuh dia pakai buat LC. Iya benar. Oh iya ada. Iya dan LC ini jelek lagi ya nggak cukup soalnya. Jadi maksud Anda kalau cakep nggak apa-apa? Iya. Hah? Iya maksud lu bisa nilai perempuan jelek atau enggak itu dari mana anjing? Lu tuh ngerti nggak sih lu ada di posisi siapa? Daddy. Posisi Daddy. Daddy di sono, lu di sini. Lu di sini. Buat apa gua capek-capek pakai kostum gini kalau gua nggak jadi Daddy? Anjing dari tadi. Jadi lah Daddy. Jadi pakai kostum mulu lu ya. Udah jadilah habis. Daddy yang sepakat ya, gaji UMR. Makasih lo ya. Iya, sama-sama. Nanti tutup-tutup ya. Iya. Saya nggak balik lagi ya. Langsung kerja. Ayo ngambek lo. Langsung kerja. Langsung. Ayo coba lo tutup. Lo tutup. Aman, Om Daddy mah nggak ada ketombenya. Nggak ada rambutnya. Ketombenya mau ngumpet di mana bingung. Gua pegangan. Matahari. Ketombenya mau pegangan apa? Tidak ada yang bisa dipegang. Iya. Ya, itu konklusi Deddy Corbuzier biasanya konklusi. Ya. Coba konklusi gimana? Kon. Kon apa? Yang anjingnya konnya lihat ke gue lagi makasih banget. Apa kon apa? Kontrol semua perdebatan ini dengan tenang. Oh, okay, siap. Tol. Konklusi. Saya lupa. Saya lupa maaf. Soalnya tadi begitu lo ngomong tol gua. Nyari. Masa gini doang orang gini. Enggak, gua nyari. Karena memang kan jalan ke rumah lebih cepat lewat tol. Betul. Iya. Tadi hoho itu apa maksudnya? Hoho itu apa? Deep throat. Kenapa dilurusin, bego? Patahin dong komedi anjing. Om jadi foto. Kon. Ya tadi kan udah, Kon. Oh, kontrol perdebatan ini. Kontrol semua argumen biar bisa berakhir dengan tenang. Stroke. Konklusi. Oh, konstruksi tadi gue. Kita lagi mau apa sih? Iya, gak bercanda. Gak bercanda. Gue tadi hampir begini. Stroke.
Kon, tadi lupa nih, orang lupa. Kon. Nah iya harus diingetin. Ini kan di sini. Iya, gue usah diingetin. Tapi gue lupa, gue pikir tadi kita mau konstruksi. Kan tadi udah. Ini tadi kan gue lupa. Kan tadi saya bilang udah. Itu apa? Jarwo kuat. Oh, jarwo kuat. Kan tadi udah. Lah gini bajunya jarwo kuat. Jarwo kuat. Jarwo kuat. Matanya gini. Ada orang biasa. Iya, kon. Kontrol argumen agar bisa berakhir dengan tenang. Yeah. Clue. Keluarga kalian menanti di rumah. Oh. Si. Si. Oh ya boleh. Si. 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 Sial. Si Panji mencatat karya. Anjing. Gue lagi. Bangsat bener. Ini episode ini cuma itu doang. Gara-gara awe. Ini gue dijebak ini anjing. Saya tidak punya senjata apa-apa. Sebenarnya korbannya gue ini. Pengusaha jahat nih gue ya, nih. Sudah, berarti naga, konklusinya gua itu ya, konklusinya itu ya, ya berarti ya. Tapi kalau misalnya kurang dalam suaranya. Kurang berat suaranya. Kurang berat. Jadi gini berat. Kalau gue bilang enggak. Bukan gitu. Sorry. Suaranya tuh lebih berat. Oh, lebih berat. Di sol. Doremi fa sol. Iya, betul. Soalnya tadi di fa dia. Langsung ini tagline. Enggak udah kon habis. Tagline. Oke. Somasi. Somasi terakhir ya. Ormas. Jangan seuson dulu. Iya, orang-orang kita lagi. Pokoknya kalau sindar si Panji minta karyawan. Ormas. Orang-orang di sini semua berdebat dengan topik yang ada disediakan di dalam frame. Us. Mau enggak mau bintang tamu harus pro dan kontra. Betul. Si paling di mana ada ormas di situ ada masalah.